Ay shit, sundo aing. Kombel, halo kombel. Ada una, ada aja. Kijang satu monitor. Kijang dua siap. Yaha. Gimana kondisi di sana, aman? Aman, aman. Cuman Sarip aja yang rusuh. Sarip tak berguna, gimana itu keberadaannya? Rasanya pengen diturunin aja ini orang, Pak. Ya udah, kalau tidak berguna turunkan saja di jalan, oke? Bentar, kita lanjutkan aja di laut, Pak. 86, siap berikan. Siap, siap. Welcome to Cianjur. Foto-foto. Welcome to Cianjur. Jadi tujuan kita itu mau ke Cianjur. Nah, emang luar biasa. Jadi tujuan kita itu ke Cianjur. Berangkat dari jam 3, yang janjiannya dari pagi. Cianjurnya bukan Cianjur kota, tapi Cianjurnya ujung dekat pantai, yaitu Cidau. Oke, ikutin terus. Om Rip. Tuh, jalan-jalan Cibeber sana. Tak, kali itu tuh Curug Citambur, Pantai Jayanti. Buat kalau lagunya masih penting kan? Masih tunjukin videonya. Hei, ayo. Iya ampun, kita cuma canggel anjing. Topa. Ini banget. Ada dah. Oke. Kita habis sholat asar, bakal lanjut perjalanan masih 3 jam. Ada Sarip tak berguna. 3 jam lagi, Bos. 3 jam lagi. Oke. Okay. Mantap. Kita lanjut jalan. Akhirnya setelah sekian lama. Apa hal yang paling bahagia hari ini? Apa? Ngeliat gapura Cidaun. Tapi DP masih 27. Udah bahagia banget itu mah. Tetap tenang, Ri. Bener ya. Ayo mobil tadi di mobil ya. Sama anjing cing-cing teh. Setelah melewati perjalanan dari jam 3 sampai jam 10. Luar biasa. Aduh, sudah pagi ternyata teman-teman. Jadi malam gua langsung molor. Soalnya capek banget ya perjalanan 6 jam berangkat dari jam 3. Baru nyampe jam 10 malam, langsung gak lama langsung molor. Ternyata kita itu ada di pinggir pantai, ini banyak juga. Baru bangun guys, ternyata di sana tuh pantai laut itu. Gue baru tahu semalam. Ya kita mungkin bakalan main nanti setelah undangan. Ikutin terus gue hari ini, oke? Gue tuh sekarang lagi ada di Cidaun, itu tempatnya ada di Cianjur. Kesini kita membutuhkan waktu dari Purwakarta tuh kisaran 6 jam. Sekarang gue lagi nyoba ke bibir pantai. Tempat wisatanya di sini tuh ada Pantai Cidaun, Pantai Jayanti, sama apa gitu lah. Anjir, Sep, power Sep, aslina. Tantangan guys. Takut gue sebenernya nih. Oke, okay. Gue coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Sep, power Sep. Aslina, eh. Oh my god. Ini serem, sumpah. Seru anjir. Anjing. Oh anjing, tenang lah sumpah demi Allah. Aku takut dulu. Masya Allah. Takut anjay. Gak ada pegangannya bro. Berinding anjing. Oh.
Alhamdulillah ya Allah. Ini sebenarnya nggak ada tempat wisata kalau di belakang ini, cuman gue nyoba aja sih. Wow! Mantap, mantap, mantap. Eh, sunrise. Jadi sunrise kita telat terusnya tadi jam 5 orang hadir. Oh, emang ya, gua ini sarapan paginya tuh kayak gini gua. Sombong aja dulu. Mantap jiwa, walaupun harus melewati jembatan dulu yang susah. Yang takut lah, jembatan Siratul Mustaqim. Edan lah. Tapi ini nama pantainya apa? Enggak ada namanya ini mah. Soalnya tidak apa ya? Tidak dipakai wisata, jadi nggak ada namanya. Ini kayaknya bisa dipakai buat surfing. Ini kita bakalan pantai yang lain nanti siang. Perlu undangan dulu. Mau berangkat undangan malah ada yang berbunyi. Amin. Dikumakan sih tadi. Coba. Hey, cunduk sekarang datang saya mau bertanya. Oke, saya sokong cunduk sokong ngalih. Ucapan buat Pak Denda. Selamat ya. Pahingan atau simak kuring pimpin kagasari keban goyang jeng ere mawar pak campur jeng kaca piring pahingan kuku pemuntir jikaran yang terpas di patenangan si istri yang tak capek mempeting direk cincin tiba rana alah namu kini tau lagi sendirian kumaraya kita akan ngolong terbaik tempat tempat terbaik jeng ada muka terbaik kebesaran bukan buat Mas Den, cuma buat teman-teman yang belum nikah tolong besananya jangan jauh-jauh mual perutnya yang delta pesan untuk Pak Den. Oh, selamat Pak Den, semoga malam pertama yang lancar. Ucapan buat Pak Denta apa? Ya, selamat buat Bos Denta, semoga samawa sakinah mawaddah warahmah hidup PJD. Sekarang saya ala kadarnya akan menjawab. Semoga sukses Pak Denta ya. Sukses. Sukses sama malam pertamanya coy. Mungkin maksudnya Wik. Tadi saya enak. We'll be right back.
Sireh abu-abu. Gua mau nado dulu, aji panas banget sumpah. Anjir deh. Ah! What? Panas! 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 Udah. Panas banget. Astagfirullahaladzim. Ya, sekarang kita menuju lokasi kedua, yaitu Pantai Jayanti. Pantai Jayanti. Cianjur Jago. Wah. Jadi itu berada di Cidaun. Cidaun Cianjur. Kita lihat seperti apa sih bagusnya Pantai Jayanti itu. Lalu langsung ke ini. Sudah langsung pantai. Pasang. Bener udah buka celana wae orang mah. Bener euy, ieu geus persiapan mah. Resmi ya mah baru. Sekarang kita berada di lokasi kedua, itu Pantai Jayanti. Jadi ini Pantai Jayanti juga masih satu daerah sama Pantai Ser tadi. Sini sekarang jadi bedanya Pantai Jayanti sama pantai yang tadi itu, kalau Jayanti itu ada karang. Aduh, ay shit, sendal aing. Sekarang tadi nggak ada karangnya, sakit tuh. Aduh, cuaca juga udah mulai mendung. Anjing, sakit banget. Bangoy, bangoy. Udaranya mendung sekali. Mendung bakalan hujan atau tidak? Mendung bukan berarti mau hujan. Sebenarnya pantainya juga nggak terlalu apa ya. Pasirnya juga nggak putih. Lumayan lah buat kalian yang mau liburan. Nggak boring-boring amat. Pantai apa namanya bang? Jayanti.
TNT ini cuman 4.000 per orang. Jadi hitungnya per orang tadi ya? Per orang. Terus mobil itu enggak? Tetap hitungnya orang sih, Mas. Tetap hitungnya orang. Mas mau jaga sini? Ya, Mas. Saya jaga supaya enggak ke permukaan. Wah. Coba ada kata-kata enggak yang bagus? Sepanjang mata memandang, para tamu udah luas, tapi tak tampak bayangmu. Anjay! Ini gila-gila. Mungkin dari sini kita langsung balik, karena perjalanan kita masih jauh. Bocah-bocah masa kecil kurang bahagia apa ya? Hey, pulang, hey. Hey. Kira balik mandi. Udah kayak bocah semua anjay. Hey, lu dapat apa, Rip? Hari ini saya mendapatkan kuyup alias kepiting laut ya. Ini lihat. Oh, ikan saya dapat ikan bawal. Anaknya. Di laut, anaknya mantap sekali. Buat bawa oleh-oleh ke Purwakarta. Nih, saya dapat. Oke. Kita udah aja ya. Soalnya udah mulai hujan. Oh.